Viral curhat wanita izin sakit untuk liburan, malah satu pesawat bareng bos. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan curahan hati seorang warganet yang izin sakit ke kantor untuk liburan malah berujung satu pesawat dengan bos. Warganet tersebut bernama Grace, yang membagikan kisahnya melalui akun TikTok Graceva Aleya beberapa waktu lalu. Dalam video yang dibagikan, Grace tengah duduk di dalam pesawat. Ia juga memperlihatkan tangkapan layar percakapan bersama dengan bosnya. Ternyata, bosnya lah yang pertama kali mengetahui bahwa Grace berada dalam pesawat untuk liburan. Bosnya itu pun mengirimkan emoji tertawa pada Grace. Sejumlah warganet pun mengomentari curhatan Grace tersebut. Kepada salah satu warganet, Grace menceritakan respon dari bosnya itu justru di luar dugaan. Bukannya memarahi atau menegur, tapi bosnya itu sama-sama merahasiakan dari kantor bahwa keduanya hendak berlibur ke Thailand. Dilansir dari Kompas.com, Grace mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 21 Juni 2024. Saat itu, ia harus mengejar penerbangan menuju Bali, Indonesia dari Eropa. Namun kebetulan ia juga harus bekerja, sehingga Grace mengaku ada janji dengan dokter dan tidak bisa bekerja pada hari tersebut. Sehingga, Grace meminta untuk mengubah hari kerjanya di hari lainnya, kemudian mendapat persetujuan dari kantor. Grace juga memberitahu kepada kantornya bahwa dia akan bekerja dari zona waktu yang berbeda karena berada di Bali. Grace yang pergi menuju Bali dengan alasan sakit itu kemudian ditemukan oleh bosnya saat mengantre di bandara. Ternyata, Grace baru menyadari bahwa bosnya tersebut sering tinggal di Bali. Saat bertemu, bosnya pun dengan cepat mengejek usaha Grace untuk membolos. Setelah mengenali Grace, sang bos yang kebingungan itu lantas berseloroh, "Ioh, jadi ini rumah sakit?" Meski demikian, Grace dan bosnya itu pun tertawa bersama dan mengobrol sepanjang perjalanan menuju pesawat. Grace mengaku, tempat duduknya di pesawat cukup jauh di belakang kursi bosnya. Namun bisa terlihat satu sama lain. Sang bos bahkan sempat mengambil foto wanita itu saat di pesawat dan langsung mengirimkannya kepada Grace. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.